بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. معاشر المسلمين والمسلمات، bapak-bapak jamaah salat maghrib yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmat-Nya tertunai segala amal-amal kebajikan. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia, kepada Rasul kita yang termulia, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, dan mereka yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Kaum muslimin, bapak-bapak jamaah solat maghrib yang mulia, di antara perkara pokok dari akidah seorang muslim mengimani dan mempercayai segala yang bersumber dari Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa apa yang difirmankan oleh Allah pasti kebenaran, apa yang disabdakan oleh Rasulullah pasti sebuah kebenaran, tidak ada keraguan di dalamnya, tidak ada kebimbangan dan ketimpangan di dalamnya, sebab dia bersumber dari Al-Haq, dari yang maha benar, yang tidak mungkin berdusta. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, salah satu akidah yang ditetapkan oleh Ahlus Sunnati wal Jamaah adalah mengimani sebuah kejadian yang luar biasa, kejadian bersejarah, kejadian yang menjadi mukjizat besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kita kenal bersama dengan peristiwa Isra dan Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Isra dan Mi'raj tertulis di dalam buku-buku akidah, dijelaskan oleh para ulama di dalam tafsir Al-Quran dan juga oleh hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dijabarkan secara panjang lebar oleh para ulama ahli sejarah. Semuanya menetapkan benarnya kejadian yang mulia tersebut, Isra dan Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di malam hari yang berbahagia ini, kita ingin sedikit menyinggung tentang peristiwa yang agung ini. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, Isra dan Mi'raj,
terdiri dari dua kata, Isra dan Mi'raj. Secara bahasa, Isra itu artinya perjalanan malam. Adapun Mi'raj, dia adalah tangga khusus yang digunakan untuk naik ke atas. Itu namanya Mi'raj. Kemudian digabung dua kata ini, Isra Mi'raj, sehingga maknanya dia merupakan suatu peristiwa, kejadian di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperjalan malamkan oleh Allah dari Masjidil Haram Makkatul Mukarramah ke Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis yang ada di Palestina, menggunakan suatu kendaraan istimewa yang disebut dengan Buraq. Kemudian setelah itu, dari Masjidil Aqsa, Rasulullah dinaikkan ke atas langit, melewati langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit keempat, lima, enam, tujuh, hingga naik lagi ke atasnya, yaitu ke Sidratul Muntaha, hingga kalau begitu sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala Rabbul Alamin. Inilah Isra dan Mi'raj itu. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ruh dan badannya dalam keadaan tersadar, bukan tidur ataukah bermimpi. Inilah yang ditetapkan oleh para ulama ussalaf sesuai dengan riwayat-riwayat yang datang dan telah dijelaskan dan dipaparkan oleh para ulama ahlut tahqiq. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan di dalam Quran misalnya, Subhanalladzi asra bi'abdihi, Maha suci Allah yang telah mengisrakan, memperjalan malamkan hambanya. Yang dimaksud di sini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulama mengatakan tidaklah Nabi disebut dengan hambanya, melainkan betul-betul beliau ketika itu diperjalan malamkan, diisrakan oleh Allah dengan badan dan ruhnya. Ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah, dan ini peristiwa yang sangat agung, peristiwa yang sangat besar. Kalau hanya cuman mimpi, maka orang-orang kafir musyrikin tidak akan mungkin mendustakan Nabi SAW. Kan cuman mimpi. Orang percaya kalau mimpinya sampai terbang ke atas langit, orang bisa percaya. Tapi yang membuat orang-orang kafir musyrikin mendustakan Nabi SAW, karena Nabi memberitakan hal tersebut bukan dalam mimpi, tapi betul-betul kejadian yang beliau alami dalam keadaan sadar, dalam keadaan terjaga, tidak dalam posisi tidur. Ini jamaah yang dirahmati oleh Allah. Lebih-lebih kata para ulama, Nabi pada saat Isra dan Mi'raj itu kan beliau memakai kendaraan Buraq. Andaikan mimpi, tidak butuh dengan kendaraan Buraq. Tapi karena memang beliau sesalam alami dalam keadaan sadar dan terjaga, ini menunjukkan kepada kita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam betul-betul diisra mi'rajkan dengan badan, ruh dalam keadaan sadar. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Dengan peristiwa Isra dan Mi'raj tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin memuliakan nabinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan kepada nabinya wahyu-wahyu, dan yang paling terpentingnya, yang paling utamanya ketika itu adalah diwahyukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kewajiban salat lima waktu. Ini jamaah yang dirahmati oleh Allah. Maka peristiwa Isra dan Mi'raj ini merupakan
peristiwa yang agung yang dialami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sekaligus itu sebagai hiburan untuk Nabi. Kenapa hiburan untuk Nabi? Karena disebutkan di dalam sejarah, sebelum terjadinya peristiwa Isra dan Mi'raj tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditimpa oleh kejadian-kejadian yang sangat memilukan hati beliau. Bagaimana tidak, jamaah sekalian, di tahun itu bahkan sebagian ulama menyebut dengan Amul Huzni, tahun kesedihan untuk Nabi. Sebab di tahun tersebut istri tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ibunda Khadijah radhiyallahu taala anha, harus meninggal dunia, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Istri yang senantiasa mendukung dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa menghibur hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kini telah tiada, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya Nabi kita bersedih pada waktu itu. Ditambah lagi paman beliau yang bernama Abu Talib, yang juga sangat gigih membela, menolong dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga meninggal di tahun yang sama. Sehingga dua pilar, dua pendukung, dua benteng yang menjadi benteng dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam di tahun itu, kedua-duanya telah tiada. Orang-orang musyrikin, Pak, mereka segan mengganggu Nabi sallallahu alaihi wasallam karena keberadaan Abu Talib, yang tidak lain dan tidak bukan merupakan pembesar orang-orang Quraisy tatkala itu. Orang-orang kafir Quraisy, mereka bisa menyiksa para sahabat. Bilal bin Rabah mereka siksa, Ammar bin Yasir mereka siksa. Tetapi Rasulullah SAW, karena keberadaan Abu Talib yang merupakan pembesar suku Quraisy, maka mereka tidak berani menyentuh Rasulullah. Tapi tatkala Abu Talib sudah meninggal dunia, maka menjadi peluang besar bagi orang-orang kafir Quraisy tatkala itu untuk mengambil kesempatan menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terbuka peluang pada waktu itu. Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Sehingga beliau pun merasakan kesedihan. Banyak orang-orang yang menolak dakwah Nabi ketika itu. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam di tahun itu, beliau sallallahu alaihi wasallam menginginkan peluang yang lain dalam dakwahnya. Beliau pergi ke Taif, berdakwah di Taif dengan harapan semoga di Taif ada orang-orang yang mau menerima dakwah Islam pada waktu itu. Maka pergilah Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Taif. Beliau ingin menyampaikan dakwah Islam di sana. Tapi apa yang terjadi, jamaah sekalian? Belum lagi Nabi SAW sempat berdakwah di Taif, beliau sudah harus mendapati lemparan-lemparan orang-orang penduduk Taif. Dilempari Nabi SAW hingga berdarah, mengalir darah dari kening beliau yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Sampai malaikat Jabal, malaikat penjaga gunung, datang bersama malaikat Jibril, kemudian siap menerima perintah Nabi. Malaikat Jibril berkata, wahai Muhammad, sesungguhnya di sampingku ada malakul Jabal, ada malaikat penjaga gunung. Kalau kau mau, maka dia akan timpakan gunung itu menimpa penduduk Taif. Tinggal menunggu perintahmu. Subhanallah. Tapi Nabi kita Muhammad SAW orang yang lembut, beliau tidak suka yang demikian. Nabi bersabda, wahai Jibril, bahkan saya berharap kalau bukan mereka yang menyembah Allah nantinya, aku berharap semoga keturunan-keturunannya nanti dapat menyembah Allah. Subhanallah. Nabi sudah dilempari, Nabi sudah dicaci maki. Tidak sampai di situ. Ketika Nabi mau pulang ke Makkah,
itu ternyata penduduk Taif sudah memprovokasi orang-orang Makkah supaya menolak kedatangan Nabi SAW kembali ke Makkah. Bayangkan, penduduk Taif memberikan apa, memprovokasi orang-orang Makkah, jangan terima Muhammad, kata mereka, tolak Muhammad untuk masuk ke Makkah lagi. Sehingga Rasulullah SAW pada waktu itu tidak dapat dakwah di Taif, beliau pulang, beliau harus diusir lagi. Bisa dibayangkan, Pak, bagaimana kesedihan Nabi SAW. Istri beliau meninggal, paman beliau meninggal, dakwah beliau ditolak ketika itu di Taif maupun di Makkah. Inilah yang kata para ulama sebagai tahun kesedihan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka subhanallah, di tahun itulah Allah subhanahu wa ta'ala dalam rangka ingin menghibur Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah berikan hadiah istimewa untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga seakan-akan Allah subhanahu wa ta'ala ingin berkata kepada nabinya, wahai Muhammad, seandainya semua penduduk bumi menolak engkau, menghinakan engkau, mendustakan engkau, maka kami penduduk langit, para malaikat Allah, kami yang memuliakan engkau wahai Muhammad, kami yang memuliakan engkau wahai Muhammad, sehingga jangan kau bersedih. Allah seakan-akan ingin berkata seperti itu kepada nabinya. Makanya bisa kita lihat bagaimana sambutan para malaikat Allah subhanahu wa ta'ala ketika Nabi SAW di Isra Mi'rajkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bisa kita lihat yang menemani Rasulullah ketika itu, malaikat teragung yang ada di atas langit, yaitulah malaikat Jibril alaihi salam, menggunakan kendaraan istimewa yang disebut dengan Burak, yang satu langkahnya saja sudah sejauh mata, sudah sejauh mata memandang. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ditambah lagi di peristiwa itulah Allah subhanahu wa ta'ala berikan wahyu kepada Nabi, perintah yang sangat mulia, ibadah yang sangat agung, itulah solat lima waktu. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dari sinilah kita bisa tahu keistimewaan solat ini. Bayangkan, kalau ibadah puasa misalnya, ibadah zakat misalnya, ibadah haji dan ibadah-ibadah lainnya, itu diterima oleh Nabi di bumi melalui malaikat Jibril, melalui perantara. Tapi solat ini ibadah khusus yang Rasulullah SAW untuk itu beliau harus dinaikkan ke atas langit, tidak melalui perantara Jibril lagi, langsung Allah subhanahu wa ta'ala ajak bicara Rasulullah pada waktu itu, menerima langsung wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya dari pelajaran besar dalam peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi, kita bisa mendapati keagungan ibadah solat. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka melalui peristiwa Isra dan Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala ingin memperlihatkan kedudukan mulia yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah dudukkan di sana. Allah subhanahu wa ta'ala juga ingin memperlihatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menghadiahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ibadah yang sangat agung, yang tidak ada ibadah di dalam Islam yang lebih agung daripada itu. Itulah ibadah solat. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, oleh karenanya jamaah sekalian, peristiwa Isra Mi'raj ini itu peristiwa yang Allah abadikan dalam Quran, hadisnya mutawatir dan ijma' para ulama menetapkannya dalam Quran. Bahkan kita kenal, Pak, dalam surat Al-Quran Allah namakan salah satu suratnya dengan surat itu. Itulah yang kita kenal dengan surat Al-Isra. Apa artinya surat Al-Isra? Surat perjalanan malam.
Karena memang di dalam surat Al-Isra Allah mulai dengan penyebutan peristiwa itu. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Allah sebutkan, Allah abadikan. Maha suci Allah yang telah memperjalan malamkan hambanya, yaitu Nabi SAW, di suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang kami telah berkahi daerah-daerah di sekitarnya. Untuk apa? Untuk kami perlihatkan kepada beliau sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan kami. Sesungguhnya dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Ini ayat disebutkan tentang peristiwa Isra dan Mi'raj. Dan juga kita bisa baca tentang Isra dan Mi'raj ini dalam surat An-Najm ayat 13 sampai ayat 15. Nah, juga disinggung dalam surat ini. Allah berfirman, "Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha 'indaha jannatul ma'wa." Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh dia telah melihatnya. Dia di sini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dilihat adalah malaikat Jibril. Sungguh dia telah melihat Jibril dalam rupa bentuk aslinya malaikat Jibril. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Sungguh dia telah melihat malaikat Jibril di kesempatan yang lain, yaitu di Sidratul Muntaha. Ketika Nabi Isra Mi'raj. Indaha jannatul ma'wa, di dekat Sidratul Muntaha itu ada surga Allah Subhanahu wa taala yang menjadi tempat tinggal yang penuh dengan kenikmatan. Ini juga disinggung tentang Isra dan Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun hadis-hadisnya mutawatir. Hadis mutawatir itu artinya hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah para perawi yang sangat banyak. Bahkan tercatat ada lebih dari 10 orang sahabat, tepatnya ada 16 orang sahabat Nabi meriwayatkan tentang peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Sehingga tidak mungkin didustakan, jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Dan telah terjadi ijma' para ulama bahwasanya Isra dan Mi'raj adalah kejadian yang telah dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tak boleh untuk didustakan. Yang mendustakannya tidak lain dan tidak bukan kecuali orang-orang kafir, orang-orang musyrikin, orang-orang aklaniyun yang mendewakan akalnya. Itu yang mendustakan. Kenapa jamaah sekalian? Karena memang peristiwa Isra dan Mi'raj ini sulit dicerna oleh nalar pada waktu itu, apalagi di zaman itu. Bayangkan, Pak. Ketika itu perjalanan dari Masjidil Haram Makkah menuju ke Palestina Masjidil Aqsa itu ditempuh perjalanan 1 bulan. Karena cuma naik onta 1 bulan, kalau PP ya 2 bulan. Nah, ini Nabi sallallahu alaihi wasallam perjalanannya bukan 1 malam, cuman sebahagian malam. Karena Nabi ketika itu kembali ke Mekah sebelum datang waktu subuh. Nah, ini kan kalau dipikir oleh nalar ketika itu enggak masuk akal ini. Belum lagi perjalanan dari Masjidil Aqsa naik ke atas langit. Jamaah yang dirahmati oleh Allah. Sehingga apa? Orang-orang musyrikin mentertawakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Katanya apa? Muhammad gila sudah, katanya mereka. Enggak percaya. Bahkan sebagian umat Islam, sebagian kaum muslimin pada waktu itu yang masih lemah imannya murtad gara-gara Nabi menceritakan Isra Mi'raj itu. Nah, kalau yang lain mereka masih percaya kalau Isra Mi'raj, aduh, ini sudah lain-lain ini. Nah, tidak bisa dicerna oleh akal mereka. Tidak mungkin ini. Ini sudah gila ini.
sampai Abu Jahal, Pak. Abu Jahal, musuhnya Nabi SAW yang paling besar itu, itu memanfaatkan keadaan ini. Ketika Nabi bercerita seperti itu, apa kata si Abu Jahal? "Eh Muhammad, kau tunggu dulu di sini," katanya. "Aku mau kumpulkan orang-orang Quraisy supaya dengar ceritamu ini." Maksudnya si Abu Jahal, supaya orang-orang Quraisy rame-rame mendustakan Rasulullah SAW. Itu maksudnya si Abu Jahal. Kata Nabi ketika itu, "Ya, aku akan tunggu di sini. Nah, biarkan aku ceritakan kepada manusia." Subhanallah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, banyak ketika itu yang mentertawakan Rasulullah. Bahkan sebagian umat Islam, sebagian kaum muslimin pun meragukan Rasulullah ketika itu. Bahkan ada yang murtad gara-gara itu. Sampai jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, mereka para sahabat, para kaum kafir Quraisy, gencar itu menceritakan itu supaya orang beramai-ramai mendustakan Nabi. Mereka datang kepada sahabat-sahabat, sampai yang pertama membenarkan Nabi, mereka datang kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Mereka datang ngabarin kepada Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, apa kau sudah dengar perkataan kawanmu itu?" Maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. "Apa kau sudah dengar beritanya dia? Ada apa?" kata Abu Bakar. Abu Bakar ketika itu belum tahu, Pak. Kata orang-orang musyrikin, "Masa kawanmu itu mengabarkan? Dia itu datang, dia itu pergi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Makkah ke Palestina, kemudian naik ke atas langit, lalu kembali cuman beberapa malam, cuman dalam kurang dalam satu malam. Tidak sampai satu malam. Apa itu masuk akal?" Ini makna ucapannya orang-orang kafir Quraisy itu. Apa kata sahabat Abu Bakar radhiyallahu an? Abu Bakar dengan tegas mengatakan, "Na'am, inni la'usaddiqu fima huwa ab'adu min dalik." Abu Bakar berkata, "Iya, aku benarkan dia. Bahkan yang lebih aneh dari apa yang kau sebutkan, kalau dia yang menyebutkan, aku pasti benarkan." Subhanallah. Ini keimanannya Abu Bakar. Maka dari situlah Abu Bakar mendapat julukan As-Siddiq. As-Siddiq artinya orang yang sangat membenarkan. Abu Bakar pertama yang membenarkan, Pak. Maka dari situlah beliau mendapat julukan As-Siddiq oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kalau Nabi yang kabarkan, maka itu pasti benar. Kenapa jamaah sekalian? Orang-orang lupa bahwa Nabi ini di Isra Mi'rajkan bukan melalui kehendak beliau, tapi itu kehendaknya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau Allah sudah berkehendak, apa kata Allah dalam Quran? "Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun." Sesungguhnya urusan Allah, apabila Allah menghendaki sesuatu, Allah tinggal katakan jadi, maka pasti terjadi. Tidak sulit bagi Allah subhanahu wa ta'ala untuk menyatakan, menjadikan Rasulullah seperti itu. Allah tinggal katakan kun, jadi, maka terjadi. Ini yang dilupakan oleh manusia. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, dan itu mulai terbukti. Nah, kalau dulu, Pak, subhanallah, di zaman kita sekarang lihat, kalau dulu orang kan perjalanan dari Makkah ke Palestina itu 1 bulan karena naik unta. Nah, kalau sekarang orang sudah pakai pesawat, perjalanan dari Makkah ke Palestina tidak sampai 1 hari, tidak sampai sehari semalam. Nah, kalau di zaman sekarang, nah kalau di zaman dulu itu kan orang mungkin masih berpikir, nah di zaman sekarang karena ada kendaraan yang canggih, orang tidak bisa mengingkarinya, ya kan? Jamaah sekalian, bahkan sekarang ada jet yang katanya bisa mengalahkan kecepatan suara. Bayangkan itu. Nah, manusia saja mampu untuk membuat kendaraan seperti itu, apalagi Allah subhanahu wa ta'ala. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam itu cuman menggunakan kendaraan buruk, yang katanya kecepatannya itu 1 langkahnya sejauh pandangannya. Bayangkan.
Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Makanya kata ulama, peristiwa Isra dan Mi'raj itu ya akan semakin menjelaskan mana ahlul haq dan mana ahlul batin. Mana orang-orang yang betul beriman kepada Nabi dan mana orang-orang yang pura-pura beriman. Ya, karena disitulah kita harus mengedepankan iman ketimbang ikut nalar dan akal kita. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, memang di waktu itu orang pikir dengan akal, tidak masuk akal. Bagaimana caranya? Nah, tapi subhanallah, ketika keimanan yang berbicara, kalau Allah yang berfirman, kalau Allah yang menginginkan terjadi, maka dia pasti terjadi. Sementara ilmu kita, Pak, ilmu kita itu masih sedikit. Nah, kita mau menggunakan akal kita terbatas. Ya, Allah Subhanahu wa taala berikan kepada ilmu kita, berikan kepada kita ilmu tidak seberapa. Kemudian kita mau menghukumi syariat, kita mau mengotak-atik syariat. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila, kata Allah. Kalian tidak diberi ilmu kecuali sedikit. Sedikit aja ilmu kalian itu. Akal kalian terbatas. Jangan kau langsung tolak syariat gara-gara tidak bisa diterima oleh akalmu. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, para jamaah, kalau kita melihat kejadian Isra dan Mi'raj Rasulullah SAW, hadits-haditsnya sangat banyak. Dijabarkan oleh para ulama, dipaparkan, diterangkan oleh para ulama ahli sejarah. Di dalam hadits-hadits Rasulullah dijelaskan dan banyak memang hadis-hadis tentang Isra dan Mi'raj ini. Secara ringkas saja disebutkan yang paling masyhurnya misalnya dari sahabat Anas bin Malik. Hadisnya panjang. Bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam ya di malam Isra dan Mi'raj itu didatangi oleh malaikat Jibril alaihi salam. Jibril sudah membawa kendaraan Buraq. Buraq ini Pak bukan kayak jet atau alat-alat canggih begitu, enggak. Buraq ini digambarkan dalam hadis, dia hewan, itu buraq itu hewan. Yang mana hewan ini ya adalah hewan yang sangat putih. Dia lebih tinggi daripada keledai dan lebih pendek daripada bighal. Bighal itu peranakan kuda dengan keledai. Nah, disifatkan hewannya seperti itu. Ya. Yang dia hewan buraq ini ketika dia melangkah satu langkahnya itu sejauh mata memandang. Sejauh mata memandang. Nah, dengan itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menaiki kendaraan tersebut untuk pergi ke Palestina, pergi ke Masjidil ke Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, sehingga sangat cepat sampainya. Nah, sesampainya Nabi SAW di Masjidil Aqsa, Nabi SAW solat di dalamnya 2 rakaat, mengimami para Nabi dan para Rasul ketika itu. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala datangkan ruh-ruh para Nabi dan para Rasul, kemudian masuk ke Masjidil Aqsa, kemudian solat diimami oleh Nabi SAW untuk menunjukkan bahwasanya Nabi adalah imamnya para Nabi dan para Rasul. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, kemudian di saat itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibedah dada beliau. Inilah proses pembedahan dada yang kedua. Setelah Nabi pernah dibedah dadanya oleh Jibril sewaktu beliau masih anak-anak. Dalam sejarahnya itu, dalam sirah nabawiyah. Nah, peristiwa yang kedua, peristiwa pembedahan dada, itu dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Dibedah lagi dada Nabi, Pak. Dikeluarkan jantungnya, dicuci oleh malaikat Jibril dengan air zam-zam, kemudian dikembalikan lagi ke tempat semula. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kemudian Nabi ditawari oleh malaikat Jibril, "Naam, 2 baskom yang di situ ada air, ada susu dan ada khamar." Ditawarkan kepada Nabi dan Nabi SAW memilih susu ketika itu. Ketika Nabi memilih susu, malaikat Jibril berkata, "Alal fitrah. Engkau memilih yang sesuai dengan fitrah." Nabi SAW
Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah, singkat cerita, Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah itu langsung dibawa oleh malaikat Jibril alaihi salam ke atas langit, menggunakan tangga khusus untuk naik ke atas langit bersama malaikat Jibril, bersama malaikat termulia pada waktu itu. Kemudian lewat di langit pertama, penjaga langit, pintu langit pertama bertanya, "Man?" Siapa? Jibril berkata, "Jibril, aku adalah malaikat Jibril." Malaikat ini bertanya lagi, "Man ma'ak?" Siapa yang bersamamu? Maka Jibril berkata, "Muhammad." "Hal bu'ith?" Apakah dia diutus? "Na'am bu'ith." Dia adalah nabi pilihan yang terutus. Maka dibukakan malaikat pintu langit pertama. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, di langit pertama Rasulullah berjumpa dengan bapaknya para manusia, Abul Bashar. Dialah Nabiullah Adam alaihi salam. Nabi jumpai di langit pertama. Kemudian Nabi Adam mendoakan Rasulullah dengan doa kebaikan. Setelah itu singkat cerita, Nabi sallallahu alaihi wasallam naik lagi ke langit yang kedua. Di langit yang kedua sama seperti yang pertama, ya. Malaikat ini bertanya, "Siapa?" "Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Beliau adalah nabi pilihan yang diutus oleh Allah. Dibukakan pintu langit kedua. Di langit yang kedua, Nabi berjumpa dengan dua orang nabi, yaitu Nabi Isa dan Nabi Yahya bin Zakaria. Di langit kedua, Nabi berjumpa dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya bin Zakaria. Maka Nabi Isa dan Nabi Yahya mendoakan kebaikan untuk Nabi. Setelah itu naik lagi ke langit yang ketiga. Di langit yang ketiga, Rasulullah berjumpa dengan Nabiullah Yusuf alaihi salam. Didoakan oleh Nabiullah Yusuf, naik Nabi sallallahu alaihi wasallam ke langit yang keempat. Di langit yang keempat, Nabi berjumpa dengan Nabi Idris alaihi salam. Didoakan kebaikan, naik lagi ke langit yang kelima. Di langit yang kelima, Nabi berjumpa dengan Nabiullah Harun alaihi salam. Didoakan kebaikan oleh Nabi Harun, naik lagi ke langit yang keenam. Di langit yang keenam, Nabi berjumpa dengan Nabiullah Musa alaihi salam, nabinya Bani Israel. Terus didoakan kebaikan, kemudian Nabi naik ke langit yang ketujuh. Di langit yang ketujuh, Nabi berjumpa dengan bapak beliau, Nabi Ibrahim alaihi salam. Karena beliau dari keturunan Ismail bin Ibrahim. Di langit yang ketujuh, Nabi berjumpa dengan Nabi Ibrahim. Didoakan oleh Nabi Ibrahim dengan doa kebaikan. Nabi Ibrahim ternyata berada di langit ketujuh. Dan Nabi SAW dengan kedudukan beliau yang paling mulia, Allah angkat lagi setelah langit ketujuh. Di sanalah di Sidratul Muntaha. Sehingga Nabi SAW itu berada di suatu langit, dicapai oleh hanya beliau SAW seorang diri, yang tidak ada seorang pun makhluk yang bisa mencapai tingkat dan kedudukan itu. Nabi Ibrahim saja yang kedudukan beliau sangat luar biasa, yang mendapat julukan Khalilur Rahman, itu hanya sampai langit ketujuh. Nabi naik lagi ke Sidratul Muntaha. Di Sidratul Muntaha itu, jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Di sanalah beliau menerima wahyu yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada Nabi berupa salat yang awalnya 50 waktu. Ketika Nabi SAW dapat perintah salat 50 waktu, Nabi turun kan di langit ke-6. Nabi berjumpa dengan Nabi Musa. Nabi Musa lah yang menasehati Nabi SAW untuk datang lagi kepada Allah, minta keringanan lagi. Kenapa? Nabi Musa beralasan, "Aku sudah coba dengan Bani Israel, dengan umatku, mereka tidak mampu." Padahal mereka orang yang kuat-kuat. "Nah umatmu, nah mereka tidak mampu wahai Muhammad, naik lagi ke atas langit, minta keringanan kepada Allah." Akhirnya Naam, Nabi SAW naik ke atas langit, minta keringanan, dipangkas setengahnya, 25 salat. Turun Nabi SAW, berjumpa lagi dengan Nabi Musa. Nabi Musa mengatakan, "Naik lagi ke atas langit, minta keringanan, umatmu tidak sanggup." Dipangkas lagi setelahnya. Akhirnya sampai beberapa kali Nabi SAW turun naik itu,
sampai akhirnya 5 solat. Nabi turun, jumpa dengan Nabi Musa. Nabi Musa berkata, naik lagi, naik lagi wahai Muhammad, umatmu tidak sanggup. Kata Nabi Muhammad SAW, sudah cukup wahai Musa, inilah yang Allah perintahkan untukku dan umatku. Subhanallah. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka inilah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala hadiahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hadiah istimewa. Yang tadinya beliau sangat bersedih dengan peristiwa-peristiwa yang beliau alami, tapi dengan Isra dan Mi'raj Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka beliau pun terhibur dengan hal tersebut. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ulama menyebutkan bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj ini adalah suatu kejadian yang sangat dahsyat, kejadian yang luar biasa, tercatat di dalam sejarah, yang betul-betul terabadikan di dalam Al-Quran, di dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana para ulama tidak berselisih pendapat tentang hal tersebut. Naam. Kemudian dia merupakan mukjizat besar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, sehingga membenarkan kejadian ini merupakan bahagian dari akidah, merupakan bahagian dari keimanan yang wajib untuk kita imani. Ulama membahasnya, bahkan dari berbagai disiplin ilmu dibahas oleh para ulama. Kita berbicara tentang akidah, dimuat oleh para ulama tentang di dalam buku-buku akidah, peristiwa Isra dan Mi'raj. Tentang tafsir, dimuat oleh para ulama pembahasan tentang Isra Mi'raj. Tentang hadis, dibahas oleh para ulama ahli hadis tentang Isra dan Mi'raj. Bahkan terkarang kitab khusus, kitab tersendiri tentang Isra dan Mi'raj. Seperti misalnya Imam Suyuti, Imam As-Suyuti rahimahullah punya kitab judulnya Al-Ayatul Kubra fil Mi'raj wal Isra. Itu judulnya kitabnya Imam Suyuti, membahas tentang Isra dan Mi'raj. Demikian pula ulama yang lain, seperti misalnya Imam Abu Syamah menulis kitab tersendiri khusus menerangkan tentang Isra dan Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini adalah suatu kejadian yang luar biasa, kejadian istimewa yang didapatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pelajaran yang kita bisa ambil jamaah sekalian dari peristiwa Isra dan Mi'raj ini, disebutkan oleh para ulama bahwasanya dari peristiwa Isra dan Mi'raj itu menunjukkan dan membedakan keimanan seseorang terhadap apa yang diberitakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana seseorang pada waktu itu harus tunduk akalnya di bawah syariat. Akal ini Pak, kita gunakan untuk memahami dalil syariat, bukan untuk mengotak-atik syariat. Sehingga kalau misalnya belum dimasuk oleh akalmu, jangan langsung kau tolak. Kenapa? Akal kita terbatas, Pak. Ini jamaah sekalian. Karena kan sebagian orang pada hari ini ada yang menolak syariat. Kenapa? Alasannya tidak masuk akal katanya. Tidak masuk akal ini katanya. Oh, jangan dulu seperti itu. Itulah yang menyebabkan orang-orang musyrikin menolak Rasulullah SAW. Kenapa? Karena tidak masuk akal katanya. Karena tidak masuk akal katanya. Subhanallah. Nah, makanya akal itu mesti tunduk dengan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan, apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala syariatkan. Dan dari peristiwa Isra dan Mi'raj ini ya, kita bisa menetapkan betapa agungnya kedudukan salat. Ini jamaah sekalian. Ya, maka dari peristiwa Isra dan Mi'raj, kaum muslimin harus mengagungkan ibadah salat. Kenapa? Dia bukan sembarang ibadah. Ibadah badan yang paling utama adalah solat. Sehingga jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, jangan sampai kita remehkan solat ini. Jangan sampai kita tinggalkan solat. Cukuplah dari perkara yang menunjukkan keagungan dan kemuliaannya. Ulama sampai berselisih pendapat.
Ulama sampai berselisih pendapat, orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja karena bermalas-malasan, apakah dia kafir ataukah tidak? Ulama sampai beda pendapat, Pak. Gara-gara itu, ada sebagian ulama mengatakan dia keluar dari Islam. Kenapa? Karena sholat ini tiangnya agama. Rasulullah mengatakan apa? As-salatu imaduddin wa amuduhus shalah. Sholat itu tiangnya agama. Agama kita itu ibarat bangunan. Pondasinya tauhid, kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Tiangnya sholat. Bisa dibayangkan, Pak, kalau ada bangunan enggak ada tiangnya, enggak mungkin bisa berdiri, kan? Kita buat gubuk saja, ya, itu mesti ada tiang. Enggak ada tiangnya, enggak mungkin bisa berdiri. Nah, itulah ibarat orang yang beragama tapi enggak sholat. Bagaimana dia bisa membangun agamanya? Ini jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya sholat enggak bisa diremehkan. Enggak, sholat enggak bisa digampang-gampangkan. Ulama mengatakan, kau tinggalkan satu sholat, dosanya tidaklah lebih ringan daripada dosa berzina dan mencuri. Itu kata ulama, Pak. Nah, sehingga dosa itu jangan hanya dipikir dosa itu ketika minum khamar, dosa itu ketika main judi, dosa itu ketika makan riba. Betul, itu dosa. Tapi meninggalkan sholat juga tidak kalah dosanya. Nah, ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Makanya dengan peristiwa Isra dan Mi'raj, agungkanlah sholat, muliakan sholat di dalam hati kita. Jangan pernah kau tinggalkan sholat. Jangan pernah kau tinggalkan sholat dengan alasan apapun. Selama nyawa masih dikandung badan, selama roh belum berpisah dari jasad, maka sholat tetap wajib. Sampai kata ulama, kan, kalau kau bahkan tak mampu gerakkan badanmu, kau sholat dengan berisyarat, bahkan dengan isyarat jari, bahkan walaupun misalnya dengan kedipan mata. Selama kau masih hidup, selama nyawa masih ada, maka sholat tetap wajib. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka inilah secara singkat, secara ringkas, kejadian peristiwa yang sangat agung tersebut, peristiwa Isra dan Mi'raj Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dan kita bisa mengambil hikmah, ibrah dari peristiwa bersejarah tersebut, peristiwa yang sangat mulia tersebut, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita istiqamah untuk terus berada di atas agamanya, beriman dengan nabinya, mempercayai kitab sucinya, mempercayai hadith-hadith Rasulnya, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita istiqamah sampai akhir hayat kita, sampai ajal menjemput kita. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Jazakumullahu khairan atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.